Aduh. Buat nonton itu bola apa nanti malam? Iya. Oh iya. Men, tapi yang sana nyala juga. Nyala. Oh jadi nyala. Oh iya iya. Kasih pak. Nah itu sudah konfirmasi ke bapaknya. Jadi pakai dua layar untuk memecah kerumunan ya juga. Pandangannya kan kalau ke situ semua nanti jauh banget gitu loh. Wah keren banget sih Purwokerto, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo warga Purwokerto dan sekitarnya, ini di alun-alun Purwokerto yang kemarin sempat viral di pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan dan dimenangkan oleh Indonesia yang selanjutnya akan bermain di semifinal. Nah ini sudah disiapkan ada layar yang besar dan juga ada TV Tron di jadi tempat nobar yang paling rame nanti mungkin di Indonesia ini akan rame banget. Pokoknya teman-teman bisa nonton di sini ya. Tuh. Kemarin sempat ada larangan dari MNC untuk melakukan nobar, tapi terbaru beritanya boleh nobar tapi tidak boleh dikomersilkan. Nanti malam tanggal 29 April 2024 ini jalannya akan ditutup, biasanya dari Gedung Sampurna sampai ke arah Lawangan ditutup sana. Nah, tempat parkirnya nanti bisa di area Sawangan, pinggiran jalan biasanya, terus sama di sekitaran masjid. Pokoknya area sini bersih untuk area penonton semuanya. Oke teman-teman, bakalan seru banget. Mudah-mudahan bisa lancar. Ini lagi disiapin sama bapak-bapak.